Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Pesek ya. Nah, kali ini ada dua buah kentang ya, dan 3 buah bawang merah, daging giling. Nah, ini mau tak jadikan olahan seperti gimana? Simak Pesek ya. Nah, langsung aja ya teman-teman. Ini kentang tadi udah aku cuci ya. Kemudian aku kupas kulitnya dulu ya. Kupasku yang satu yang enak itu kebuang sampah teman-teman. Ini agak susah ya, enggak itu ya, enggak lancar, macet-macet pas lagi buang sampah ini ya. Jadi ikut ke itu ya, ikut kebuang. Kentang putih ya teman-teman, enggak kentangnya enggak kuning ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku potong agar lebih cepat matang ya, agar potongnya kecil-kecil aja ya. Musim puasa ini masaknya harus awal-awal ya teman-teman. Nah, ini aku taruh sini ya, kita goreng. Nah, kemudian ini bawang merah ya teman-teman, aku potong bawang merahnya. Ini ya teman-teman, udah tak potong ya, simak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk goreng ya. Lanjut goreng. Kasih garam sedikit ya teman-teman. Nah, ini aku goreng bawang goreng agar tidak berantakan ya. Soalnya cuma sedikit ya teman-teman, jadi aku pakai ini. Seperti ini ya, kita goreng pelan-pelan ya. Nah, ini udah agak mengering ya teman-teman, udah agak kering ya. Nah, ini aku itu ya, angkat ya. Kita diamkan dulu ya teman-teman. Langsung ya teman-teman, kita masukkan daging.
daging, kemudian bawang merah. Jadi bumbunya juga simpel ya teman-teman, nggak usah ribet. Kemudian kemudian telur kuning ya teman-teman, aku bikin telur kuningnya aja ya. Nah ini telur yang putih nanti untuk goreng ya. Kemudian kita kasih sedikit garam, gula, penyedap rasa, kemudian sedikit merica bubuk ya, merica bubuk. Kemudian kentangnya kita masukkan. Nah, kita tutup ya, teman-teman. Nah, kemudian kita chopper. Males ngulek ya, nggak usah diulek-ulek. Nah, aman ya teman-teman, cepat ya. Nah, kita tengok dulu ya, kurang lembut ya, kurang lembut, kita masukkan seperti ini ya. Super empuk ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Udah ya, kita keluarkan ya. Wah, harum banget ya baunya. Baunya bawang goreng aja udah enak banget ya. Nah, kita masukkan ke dalam. Kita ganti ke piring ya, teman-teman. Hasilnya mantap. Tuh, lembut banget kan? Empuk banget pokoknya ya. Nah, nanti sebentar lagi kita bentuk ya teman-teman. Nah, ini aku kita bikin bagi seperti ini dulu ya, baru kita gitu ya, biar agak sama ya. Majikan aku itu enak teman-teman, gak ada pahitnya. Pokok masakan aku tuh yang gimana itu tetap lahap. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bulatkan seperti ini ya, kita pipihkan sedikit-sedikit ya, agak pipih sedikit gitu ya. Nah, langsung kita masukkan ke telur putih aja ya, biar enggak nanti timpal goreng. Baunya ya harum banget teman-teman. Kalau di rumah itu ditambah itu ya, pala ya. Ricanya ada, tapi palonnya enggak ada ya. Nah, seperti ini ya. Gak usah bagus-bagus ya teman-teman, nggak dijual kok ya.
Yang penting sama aja ya. Yang penting agak-agak sama gitu ya. Cuman selisih sedikit aja, lebih besar kecilnya nggak begitu sama ya. Nggak dijual nggak apa-apa. Nah, pas ya teman-teman, besar kecilnya agak selisih sedikit aja, nggak beda jauh ya. Nah, seperti ini ya, kita goreng. Ini kentang langsung aku goreng ya teman-teman. Ini kentang tadi itu ya. Nah, kita balurin telur putih aja ya. Super lembut ya teman-teman. Cantik banget ya hasilnya, lumer kita buat. Soalnya kan ini udah mateng ya teman-teman kentangnya ya, tinggal matengkan itu daging gilingnya aja cepet ya, soalnya lembut banget ya dagingnya. Jadi banyak ya kentang, 2, 2, 3, 4 jadi 8 ya. Mantap. Kita kasih api yang agak cenderung kecil ya, jangan terlalu kecil, pokoknya kecil aja ya, biar merata ya, biar nggak gosong luarnya ya. Kita balik dulu ya teman-teman, kita balik ya. Nah, udah pecah ya, cantik kan, dalamnya empuk banget, luarnya itu bisa kenting ya. Biasanya itu kalau nggak jadi itu amprol ya, pecah ya kalau digoreng minyak ini langsung buka ya. Super endol ya teman-teman. Tunggu sampai matang ya. Udah kecoklat-coklatan ya teman-teman. Mekar ya teman-teman, lembut-lembut ya. Nah, kita balik sekali lagi ya. Lembut-lembut, kino-kino ya. Banget ya, mantap. Angkat ya teman-teman, udah matang ya, udah matang sempurna ya teman-teman, udah amprol ya. Dalamnya empuk banget, luarnya kenting ya. Dagingnya itu bisa apa aja ya teman-teman, mau ayam, mau daging B2 atau daging sapi, suka-suka ya teman-teman, penting daging ya.
ikan bisa ya teman-teman. Dedar ikan bisa ya. Dicoba ya teman-teman. Semuanya pasti bisa. Mantap.